channel aku Careless Suara. Dan hari ini aku mau bikin makeup look yang aku pakai waktu aku ke Jakarta Fashion Week 2019 kemarin. Nah, kalau kamu lupa, looknya tuh ini sebenarnya aku tuh merepresentasikan look dari The Delicate Soul yang dipakai sama Tasya di sini, yang dibuat oleh Insta Perfect by Wardah. Jadi ini tuh buat looknya Kak Barli Asmara gitu loh, waktu fashion show, ngerti gak sih? Jadi kayak aku mengikuti makeupnya itulah gitu. Tentunya hari ini semuanya menggunakan produk Insta Perfect by Wardah. Aku juga di sini berkolaborasi sama Insta Perfect by Wardah. So thank you so much Insta Perfect for supporting this video. Dan kalau kamu baru di sini, hai, kenalan dulu, aku Kiara Lesuara. Aku bikin makeup tutorial, beauty tips dan segalanya. Terus kalau kamu belum subscribe nih sampai sekarang, yuk langsung aja di subscribe. Aku tungguin ya kan, gak nyampe semenit udah diklik, terus nyalain tombol notifikasinya. Ting. Soalnya YouTube sering banget gak ngasih tau ke kamu kapan aku upload. Jadi kadang aku udah upload banyak video, tapi kayak pada kalau kemana aja, mana video baru ya, padahal udah ada permasalahan notifikasi doang. Jadi jangan sampai itu terjadi. Oke, sudah. Oke. So guys, daripada banyak ngomong, langsung aja yuk ke tutorialnya. Oke, jangan kaget, ini aku zoom sedikit ya, soalnya biar jelas aja. Dan di sini aku tuh udah pakai skincare dan udah pakai lip balm. Skincarenya juga udah meresap gitu, jadi udah 10 menit, 15 menit lah aku pakai. Dan step pertama pasti aku pakai primer dulu. Di sini aku ada Insta Perfect Perfection Primer. Ini bagus banget. Jadi dia tipe primer yang mengisi pori-pori, guys. Tuh. Kayak gitu. Kayak gini. Ini kebanyakan sih sebenarnya, tapi kan aku mau ngasih lihat ke kalian ya. Nah, kalau pakai primer kayak gini tuh biasanya aku konsentrasikan di daerah T-zone, karena disitulah pori-pori aku super duper gede banget. Tuh, lihat kan, langsung kayak keblur gitu, super canggih. Dan aku bener-bener aplikasiin ke seluruh wajah. Selain untuk mengisi pori-pori, tipe primer yang kayak gini tuh juga bagus banget supaya ntar makeupnya jauh lebih tahan lama. Karena apa ya? Karena makeupnya tuh jadi punya sesuatu untuk nempel di kulit kita gitu loh, nggak licin. Kalau kita skincare doang kan dia kayak licin gitu kan, jadi kayak nggak bisa nempel, ntar cepet luntur. Kalian bisa lihat nggak sih, kalian kalau kalian nggak percaya, kalian coba di rewind videonya sebelum aku pakaiin si primer ini, dia lebih kayak teksturnya lebih kelihatan, sedangkan pas udah dipakein kayak langsung keblur kayak pakai filter Paris gitu loh, ya kan? Oke, so sekarang nunggu si primernya agak-agak ngeset dulu sedikit, terus aku tuh mau pakai alis. Alisnya itu sebenarnya Wardah Insta Perfect tuh ada dua, yaitu warna yang dark grey sama brown, deep grey sorry. Nah ini aku udah swatch buat kalian, ini yang deep grey, ini yang brown. Dua-duanya bagus, tapi aku lebih cocok pakai yang deep grey. Ini udah ngeresep sih, jadi kayaknya kita ke base dulu aja ya. Nah untuk base-nya tentunya aku akan pakai Insta Perfect by Wardah Mineralite Matte BB Cushion. Nah sekarang itu cushion Insta Perfect yang sekarang itu dia finishnya tuh kayak lebih matte gitu kalau di kulit aku, dan emang bener sih mereka ada reformulasi. Terus juga SPF-nya lebih tinggi, SPF 50 PA++ if I'm not mistaken. Nanti aku cek lagi. Tapi pokoknya ini udah direformulasi jadi lebih canggih gitu. Dan kalau kamu belum tahu, aku tuh pakai shade nomor 11 yang fair. Jadi tinggal apply aja pakai cushion puff-nya. Nah, aku tuh suka banyak dapat pertanyaan kayak, Kak Kiara sebenarnya gimana sih bedanya cushionnya Insta Perfect sama cushionnya Wardah eksklusif gitu. Itu nanti kayaknya akan dibuat video terpisah aja. Aku nggak tahu sih, kayaknya sih banyak vlogger yang bikin. Apakah kalian tertarik atau tidak? Karena itu menurut aku pembahasannya tuh bakal kayak panjang dan lebar. Oke, kalian perhatiin nggak, dia lebih less glossy dibandingkan cushion Insta Perfect yang versi pertama kali keluar. Terus kayak agak cooling sensation gitu. Bagus banget ya hasilnya, kayak nyatu sama kulit tuh, nyatu gitu loh. Nah kalau if you know me, kamu tahu aku pasti akan menyempurnakan perblendingan ini menggunakan sponge. Ini sponge Iris. Pakai concealer. Ini concealernya Insta Perfect juga. Aku pakai yang warnanya light. Nah, tapi ini tuh sejujurnya concealernya agak sedikit kegelapan ya di aku. Jadi, aku bener-bener pakai itu dikit banget yang buat spot treatmentnya, karena nanti juga akan aku tutupin pakai cushionnya lagi. Tapi kalau untuk under eyes, ini malah jadi pas gitu loh, karena dia jadi jatuhnya kayak corrector. Karena ini masih kayak kegelapan, tambahin si cushionnya, jadi kayak warnanya nyatu gitu. So
Sebenarnya sih kalau misalnya kamu nggak banyak bekas jerawat merah-merah gitu atau yang hitam membandel banget lah, sebenarnya sih pakai cushionnya aja udah cukup ya. Terus setelahnya aku akan pakai yang khas dari look ini tuh sebenarnya pipinya juga kayak blushing banget. Ini City Blush Blusher Click. Nah, jadi ini langsung kayak gini-gini aja. Ini tuh bedanya sama cream blush lain, dia tuh kayak blendable-nya parah, blendable banget. Jadi kalian gak usah takut dia bakal kenapa-kenapa gitu loh. Sebenarnya sih ini satu warnanya cukup, tapi aku pengen dua warna karena aku pengen kayak lebih blushing. Jadi ini abis itu aku blend aja gini. Tuh bagus banget kan? Ini aku tap-tap gini ya, jadi gak aku geser. Terus tentunya aku akan set semuanya menggunakan bedak, dan kalau aku tuh suka banget sama si Matte Fit Powder Foundation ini. Tapi aku justru sukanya kalau tadi cushionnya aku pakai nomor 11, ininya aku sukanya pakai nomor yang 12. Kayak gitu bagus banget. Pastinya pakai alis. Jadi di sini seperti yang tadi aku bilang, aku akan pakai warna yang deep gray. Kalau kamu belum pernah cobain, ini aku baru buka baru lagi karena punya pengangkat lagi, udah nggak tahu di mana. Udah aku pakai, udah pelangi-langan tutupnya. Ini dia tuh segitiga gitu. Jadi bikinnya tuh tinggal kayak. Terus untuk ngeset semuanya pakai si Brow Fashional 3D Brow Mascara. Nah, untuk brow mascaranya aku suka warna coklatnya karena dia nggak terlalu gelap banget warna alisnya. Jadi aku permuda. Nah, ini warna coklatnya kayak gini. Lebih kayak ash brown gitu. Dark ash brown sih. Espresso gitu lah ya warnanya. Oke, nah sekarang aku mau rapiin alis aku pakai concealer dulu and I'll be right back. Oke, nah sekarang kan udah pakai eyebrow, aku mau pakai eyeshadow. Jadi di sini ada si Spotlight Chromatic Eye Palette. Ups, jatuh. Nah, sekarang itu reformulasi juga guys si eyeshadow-nya. Jadi menurut aku dia jauh lebih creamy. Look at that. Kan. Nah, kan warna-warnanya jadi kayak jauh lebih apa ya keluar gitu loh warnanya. Nah, jadi untuk look ini tuh sebenarnya dia warnanya tuh simpel banget. Kita tinggal ambil shade Gleam yang di sini, kayak yang pink, glittery pink ini, terus dipakai ke hampir ke seluruh kelopaknya. Tuh lihat kan warnanya, wow. Tumbah kayak gitu, terus abis itu pakai corona di bawahnya. Jadi corona tuh ini di under inner corners. Originally tuh kayak gini doang makeup eye looknya, tapi kalau buat aku pribadi, aku suka aku tambahin sedikit lagi deh, apa ya, buat ngasih dimensi ke mata aku sedikit banget aja. Itu kayak warna ini di sini dark reddish brown gitu. Just need that to define ini. Nah, outer corner aku supaya ada kayak sedikit apa ya definisi di sini nih. Karena mataku itu kalau misalnya aku kasih shimmer semua, dia langsung mengecil banget. Jadi ini aku modif. Nah, kan jadi lebih pas kan sama bentuk mataku. Tapi masih terinspirasi sama look yang tadi. Nah, tapi tuh di sini juga dia kayak ada sedikit apa ya warna pink gitu loh di bawah matanya. Kok kalian perhatiin ya nggak sih? Kayak ada warna pink sedikit. Nah, jadi untuk itu aku akan ambil si lipstick yang ntar mau dipakai. Ambil pakai kuasnya aja. Ini kan yang warna 4 nih lipstick crayonnya. Terus aku ambil sedikit banget, terus aku apply di. Waktu itu juga aku kayak gini, cara untuk bikin warna shocking pinknya di bawah mata. Anyway, ini brushnya juga dari Instaperfect ya, jadi udah dari eyeshadow palette-nya. Nah, terus terlihat kan, jadi lebih fashion. Nah, abis kayak gitu, baru deh aku timpa lagi sama Gleam yang tadi. Karena Gleam itu kan dia turunan pink. Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak lebih menyatu gitu.
untuk menyatukan semuanya. Ini aku blend, terus mau ambil two-way cake yang tadi untuk di bawah sini. Di sini ada eyelinernya yang salah satu favorit aku juga, yaitu Dynamatic Micro Smooth Liner. Jadi dia itu bikin eyelinernya cuma digarisin doang, mengikuti garis mata. Nah, terus kalau mau lebih kayak biar si black linernya awet, itu kamu bisa ambil si eyeshadow yang warna hitamnya. Nah, sekarang aku pakai bulu mata palsu dan maskara dulu, and I'll be right back. Ini aku tinggal nunggu bulu mata kering buat tempel. Ini aku barusan pakai Lavi Lash yang velour kalau nggak salah. Oke, jadi kayak gini. Ya kan, aku juga tadi retouch sedikit alisnya pakai pensil alis yang sama. Aku sengaja nggak mau pakai blushan lagi karena tadi kan udah tuh, jadi ada hint of pink aja gitu. Dan sekarang mau pakai highlighter. Highlighternya aku akan menggunakan warna siang tadi nih, dicampur sama yang emas, jadi dia akan agak champagne gitu kan, gak guys? Jadi siang si corona sama yang emas ini campur, dan hasilnya adalah, oke, kalian bisa lihat sendiri ya seperti apa. Dan last but not least, aku akan pakai ini. Ada Insta Perfect yang ini, Matte Santec Lip Crayon. Aku akan pakai nomor 04 Joy. Jadi dipakai juga full based on guide fotonya. Dia sangat-sangat creamy. Gila kan warnanya kayak bener-bener boom. Dan kalau kamu tahu aku akan sedikit di. Oke, so that's the final look. Aku beriin kerudung dulu and I'll be right back. So guys, ini dia hasil makeup look aku, yaitu si The Delicate Soul yang dari looknya Beauty in Velocity Jakarta Fashion Week oleh Insta Perfect by Wardah. Ini versi akunya, gimana? Aku pribadi suka banget karena terlihat sangat-sangat segar, berbeda dengan look aku biasanya, tapi at the same time tetap kelihatan kayak muda, fun, cheerful, pokoknya Insta Perfect banget. Dan untuk melengkapi look ini, aku akan ambil vest yang waktu itu aku pakai sebentar. Nah, jadi ini look aku waktu itu kayak gini tuh. So, I guess that's all for today. I really hope you guys enjoy this video. Makasih banyak udah nonton, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, jangan lupa di like dan cek description box untuk detailsnya. Dan siapa tahu juga ada giveaway. Jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Aku Kiara Lesuara, aku pamit dulu and have a great day. Dah! Mwah!